Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semakin nikah awal mula penyebab terjadinya perzinahan. Awal mula terjadinya perzinahan. Dalam artian apa? Sebab atau sebab terjadinya orang azina. Terjawab lagi kami. Awal mula terjadinya perzinahan nikah dimulai dari pandangan. Dalam syair dikatakan fa nadhratun fa batisamatun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'u. Fa nadhratun fa batisamatun, tulis bunyi tulis ah. Fa nadhratun fa batisamatun fakalamun famau'idun faliqa'un. Kemae anu terorkan oleh sekretaris setong kan setong. Fanawratun dimulai dari pandangan. Pandang memandang. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sering pandang memandang, maka hal yang kedua akan terjadi, fabati sama juga. Aduh senyum. Coba tereh. Ini mau bagus sama tereh. Nggak bisa kesambian, nggak bisa kesambian. Senyum. Coba biar nggak bisa gula, gula nggak bisa kesambian. Senyum mas. Saya asal tak senyum, rupanya disenyum. Mulai saling ngabes. Tak gelum ngabes si bininya, jangan diisi lagi. Saya salah tak ngabes, butuh di ngabes. Saya salah si laki nunduk. Ya buat orang bini, kurang si laki lu memulu umpaman. Itu dah hamil di sini. Dek emak kan, ha? Lu memulu, ha? Kan saya nikah. Akhirnya tak kata ngabes, ala apun si laki. Masa nikah, masalah yang pandang memandang, cinta akan tebun. Bedeng. Nah, ben? Jadi awal mula terjadinya perzinahan ini gara-gara pandangan. Orang ini kan mula patang ngabes, saling ngabes, saling laki, bendereng bini, maka saling sen. Kena marina pandang memandang ini kan faptisa matun. Apa faptisa matun? Senyum. Dia ada senyum ah? Sini ikan mas, saling patang senyum. Nah, tinggal patang senyum ini kan pas iblis masuk. Iblis mah masuk jadi iblis. Abentah, abentah. Tu dah abentah. Fakalamun nego. Maka pas abent berbicara mas. Colok ni kasih laki abentah, si bini abent abentah berbicara. Diawali dari napa nyamana pandang memandang, saling senyum, terus si nomor telok napa berbicara, ngobrol bon, lama senyum bon. Lama dia ngabes, akhirnya ngobrol. Nah, apaan saya kebentah? Ini banyak. Boleh kenalan mana? Kek nyeleke. Oleh kenalan ki. Ini gak amam ya, orang mana? Di mana rumahnya? Buku aja kita nyaki kepi. Facebooknya. Minta WhatsAppnya dong. Nah, beda. Teka tak langsung ke kamu orang? Lepet pesan ke kanjana bedebu embun bedebu embun si tukang bedepak kenapa? Minta aki nomor anu WhatsApp perwanya dan nanti WhatsApp kan abun tahu terus kenapa saya kebentah lepet WhatsApp kenapaan? Semuanya dibicarakan, semuanya dibicarakan. Sudah tahu waktu kembalian pondok tanggal 15 masih nanya mau tanya nih. Kalau putra kapan kembali ke rumah?
kalau putri kita nyaki padahal uning je mun kebelian bodoh nih kah tanggal 15 umpama atau tanggal 16 hari Sabtu atau hari kah hari Kamis umpama lah tahu kiki kita nyaki terin teru abenta abenta bareng tanda bodoh kebejudul aja reta ini saya ngafal lagi di ini nggak hafal hafal gimana ya? Kasih tahu dong caranya menghafal yang cepat gimana ya, gimana cara melancarkan Al-Quran ya, padahal uning cara melancar Al-Quran ini kan mengulang tapi kiata kiatanya jadi kenapa tak nemu judul terus dinaik fakalamu ini kamu tahu lewat WhatsApp masya Allah. Tinlah bentar lewat WhatsApp nikah, kapi, kapi berdebas, minta foto, selfie dong coba, selfie bon sering gelem gelem bu, foto, penasaran 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 penasaran, minta foto, nikah bon, minta gember bon, gerem gember, coba senyuman senyumnya kurang manis, coba. Celebran jolon saya kirim. Tinlah mari abenta berbicara nikah. Napa hal yang keempat yang akan terjadi? Fakalamun famau'idun. Apa famau'idun? Famau'idun artinya mengatur waktu. Karena penasaran, kun abenta lebat handphone, lebat WhatsApp atau sama aja mah. Akhirnya ngatur waktu. Ngatur waktu. Dari mana kata waktu? Besok jam sekian di tempat itu tanggal sekian hari itu ketemuan ya. Kata waktu? Kata waktu bukan? Ki mun santre, ki impian buat malam buat ki kena belian, gula pas di waktu impian belian, abadi waktu bini anak belihi gula arin apa ringi budi nampian. Nah, ada pakun kadang ini. Yang terjadi. Ya Allah, janjian sendiri intro. Napa? Ketemu, ketemuan. Ini kan fa mau'idun ngatur waktu bon. Ngatur? Ngatur waktu. Ki bodo cerita kan jagule. Kan jagule lambe nikah. Ngatur waktu bon tero ketemu de bandeng bini. Lah janjian bon ngi pasar anu. Engkau akan ambil nano, bernano, bernano, bernano. Jadi kan jagula aja reta gagula. Akhirnya, apa burung di kau his? Anak apa? Apa, 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 apa. Pas tak sesuai kalau pun saya Arab. Ikhwan. Abunya Facebook, WhatsApp ni kepenipuan kepi. Mbian biar yang laki, kirimin gempur si mulus kas. Torono orang kata mulus. Kita ada yang bini pada dia si laki kirimin gambar si mulus itu dah anun sama sekali penasaran si laki aku kan tepat ke kanca gula paling pada sehari aja pun bernana apa nyaman kalambin si bini bernama mira si laki naik ke bola cik senika naik ke senika ternyata seling telpon seling telpon padang si bini padang kade tak tak sesuai kalau pun saya Arab pas nyorot kanca gula ni kanca pun pahit kan naik telpon pas ngebelu, aduh tak langkong gula di acara karena tak sesuai ya udah nikah nanti lah mau sesuai kalau buat arpan nikah sebahaya mas gak mau itu, apa-apa yang terakhir falikou bertemu apabila berjumpa atau bertemu maka hal yang diharamkan pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi akan dilakukan. Kenapa para falikoun atau muka pi falikoun nikah? Salaman, kayaknya dekat. Kipun sering bersentuhan. Ki ingki won. Na'udzubillah, ma mulai pun ciuman. Karena nih kebon tidak ciuman terus terus kini kebon. Na'udzubillah, terjawab lagi. Karena beda hadis an-nadratu nikah sihamun min sihamati iblis pandangan reng laki bendreng bini atau reng bini bendreng laki anika ikocak racun
atau panah dari racun dari iblis. Kenapa sering laki bendeng bini ponik huda bi iblis pun atup ketup acar kecer mata sini kebon terus 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 dan si gila marina acar kecer marina apa pas marina acar kecer nih kapas kenapa senyum marina senyum kenapa abunta kenapa ngantar waktu tidak mari ngantar waktu pas atam mau bahas ini atam muni kasih bahaya dari Jawa ya kan. Ya Allah, terjawaki dari perbuatan zina, kafir secara purtoron. Amin, amin ya Rabbal alamin. Orang bini si asal lebaran, nika itu aki oleh bumi jaiwon. Itu aki Allah, berilah rahmatmu ya Allah dengan orang bini si al mutasarwilat. Orang bini si asal lebaran. Saya selebar. Apa oleh itu ambian di malaikat no? Paham? Itu aki bi malaikat orang bini saya selebar ni ya. Paham dapatan? Engki saya jalanan dalam nikah no.